Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Steady Channel. Kebetulan sore ini kita lagi ketemu salah satu artis TikTok kita. Kita akan review mobil dia. Siapakah dia? Kita ikuti. Nah, ini dia guys ya. Kebetulan dia lagi istirahat sebentar. Cuman ada insiden sedikit tadi guys. Jadi pintunya ini agak sedikit bermasalah. Kita akan tanya-tanya dia tentang truknya. Lagi kosongan guys ya. Lagi kosongan. Nah ini pilotnya deh guys. Kang Gondrong. Apa kabar Kang? Baik, sehat. Alhamdulillah. Oh ya Kang, ini tadi kan ada dilihat pintunya ini kenapa ini Kang? Oh pintunya barusan aja kesambar nama kawan om pas naik ke mobil kawan lewat kena sambar ini om, jadi agak tepung dia jadi. Itu barusan nih Kang ya? Barusan. Oke. Tadi lah ini mau kita bawa ke showroom balik ke Pekan. Siap siap siap. Oh, asuransi kan ini om. Oh, jadi masih asuransi nih Kang ya? Masih asuransi. Oke, siap, 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 siap. Jadi untuk sementara ya istirahat dulu. Dan trip-trip berikutnya ya kan, karena Kang Gondrong juga mau memperbaiki pintu yang lagi rusak ini, guys. Jadi enggak bisa, guys. Jadi ini diikat sama Kang Gondrong. Karena kalau enggak diikat, dia akan terbuka, guys. Ditutup pun enggak bisa. Udah melengkung dia. Udah melengkung ke dalam. Untuk kacanya enggak apa-apa Kang ya? Enggak apa-apa. Yang sayang ininya, geng. Yang ini yang sayang. Oh, iya stikernya ya. Sayang. Karena menurut Kang Gondrong sih lumayan juga ini untuk buat stikernya ini ya kan. Tapi sebelah aja boleh kan Kang? Buatnya Kang? Enggak boleh. Oke. Berarti sebelah bisa Kang ya. Oke, siap. Wah, ini NKRI ini, geng. Ya kan? Sudah pakai bendera gede kanan kiri. Memperingati Indonesia sebentar lagi merdeka. Ya kan? Tapi sayangnya Indonesia masih sakit ya. Nah, ini pesan-pesan dari Kang Gondrong untuk Indonesia gimana nih, Kang? Indonesia bangkitlah, sembuhlah dari penyakit NKRI agar mati. Siap, Kang. Ya kan? Oke, guys, kita doakan sama-sama semoga Indonesia ini bangkit dari penyakit yang boleh dibilang udah lama sih ya. Kita alamin ini udah hampir 2 tahun ya kan. Nah itu. Jadi ini udah dimodifikasi agak lumayan banyak sama Kang Gondrong ini kan. Strobo udah lumayan. Ini karena siang ya guys ya. Jadi nggak bisa kita hidupin strobonya. Lampu rotary ada 6 buah. Klakson kanan kiri. Hidup nih Kang klaksonnya nih Kang. Hidup ya. Klakson hidup. Semua hidup. Oh, semua hidup Kang ya. Lampu tembak ada 4 buah. Ini kalau untuk jalan-jalan jauh lintas hari hujan jadi gunakan lampu tembak itu guys. Oke. Sip. Jadi ini untuk modifikasi enggak terlalu banyak sih ya kan, standar dari pabrikan juga, cuman ada tambah-tambahan beberapa aja dari Kang Gondrong ini ya kan. Salah satunya ini. Ini apa namanya nih Kang? Itu winglet ya, kita bilang sirip ya. Sirip. Ini aja tambahannya ya kan, kanan kiri sudah oke. Jadi tambah ganteng ini mobil ya kan. Cuman kegantengannya harus kita perbaiki lagi di pintunya tadi guys. Nah itu. Jadi untuk kaca spion standar tambahan kaca bulat kanan kiri.
Jadi ini traktor headnya itu atau kepala mobilnya itu dia tronton ya guys. Jadi roda 10, roda 10. Cuman untuk XL-nya gandengannya ini, itu XL-nya ada 3. Jadi kalau di total bannya itu sekitar 22 buah untuk gandengan dan kepala mobilnya. Ini guys ya, ada kerucut untuk pengamannya. Ini ban seretnya 2. Ban seretnya ada 2. Ya, satu untuk kepala mobil dan satu untuk gandengannya. Karena di gandengan nggak ada. Biasanya ada, naruhnya di, nah di situ. Itu biasanya ban seret itu di situ. Taruh itu gandengan, mungkin karena di situ kurang aman, taruh di sini. Nah itu guys, jadi kayaknya dia akan ke Pekanbaru untuk perbaiki ini mobil. Oh ini deh guys, biasa 11. Oke guys, cukup sampai di sini video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita tunggu video-video selanjutnya. Makasih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.